Thank you.
Mas, dulu sejarah Kampung Kerapu ini seperti apa, Mas? Awal kali berdiri sehingga sekarang jadi Kampung Kerapu. Iya. Awal dulu pemerintah Situbondo itu ingin, memang programnya bupati yang dulu itu memperbanyak area wisata, di kebangkitan pariwisata Situbondo. Oke. Seiring dengan itu, maka di sini karena sudah ada kerapu sebagai budaya kerapu, maka bupati mendirikan wisata di sini dengan nama Kampung Kerapu, karena di sini memang pusatnya budayakan kerapu di Kabupaten Situbondo. Sebelum jadi tempat wisata, sebenarnya area ini dulu awalnya seperti apa? Area di sini awalnya dulu hanya hutan di sini. Hutan milik PH Bondowoso. Oke. Lalu kalau di tengah, di laut, area ini milik dari DKP Provinsi Jawa Timur, memang di sana ditempati budidaya ikan kerapu. Selama ini budidaya ikan kerapu di sana seperti apa? Budidaya ikan kerapu di sini dari dulu sudah memang puluhan tahun. Di sini memang pusat sudah, pusat ikan kerapu yang awalnya cuma dikonsumsi sekitar, sekarang sudah mulai ke kancah domestik, bahkan sudah ada yang impor. Selama ini di ikan kerapu yang dihasilkan itu dibuat dibuat keraci kuliner atau seperti apa? Kuliner, Mas. Kebanyakan kuliner. Oke. Kemudian dijadikan wisata tahun berapa, Mas? Di sini didirikan tahun 2018 dan beroperasi tahun 2019 tanggal 8 Februari. 8 Februari ya. 2019. Itu dari sejak buka sampai sekarang sudah berapa pengunjung, Mas? Waduh. Sudah banyak, Mas. Hitung puluhan ya. Ribu ya. Mungkin sudah jutaan menuju ke situ karena efek pandemi ini sekarang. Di sini adalah resto wisata Kampung Kerapu. Jadi bagi pengunjung yang sudah ada di sini bisa memesan kuliner unggulan kami di sini. Ada kerapu bakar, kerapu goreng, dan juga minuman lain-lainnya di sini. Kerapunya diambil dari budidaya sekitar ya? Dari budidaya sekitar di sini, lalu dimasak di sini. Dari harga berapa dijual ke wisatawan, Mas? Per on ada yang 20.000 tergantung kualitas ikannya. Oke, terus ini tempat apa yang dihasilkan?
namanya Dermaga Wisata Kampung Kerapu. Jadi air. Itu baru ya, Bang? Belakang bisa dijelaskan, Mas? Nah, itu tampak namanya. Mungkin dulu sebelum ada wisata Kampung Kerapu, orang bertanya-tanya, apa di tengah laut? Dan adanya wisata Kampung Kerapu, sekarang warga sudah banyak yang tahu. Ternyata di sana adalah keramba, tempat budidaya ikan kerapu. Yang itu dikelola oleh warga? Iya, dikelola oleh warga dusun-dusun, warga sekitar. Jadi awalnya emang wisata keramba yang itu ya, yang kita kembangkan. Jadi wisata Kampung Kerapu. Iya. Berapa banyak, Mas, rambak yang ada di sana? Sekitar 20-an sekarang. 20 tambak ya? Ya. Itu panennya setiap berapa bulan sekali? Kalau per kalau ikan kalau kerapunya itu ada 8 bulan dari kecil itu. Lama banget ya? Ya. Ini di dalamnya apa isinya, Mas? Kamar, Mas. Oh, kamar untuk istirahat. Untuk petugas ya. Kunci ya. Bagus juga ya. Ini bangun gini kayaknya lumayan ya. Iya. Kalau yang itu perpustakaan. Iya. Oh, dibuka, Mas ya? Buka, Mas. Perpustakaan apa namanya? Perpustakaan Ampun, Kota Kampung Kerapu. Untuk apa digunakannya? Untuk biasanya dipakai untuk ketika ada rombongan edukasi gitu ya.
berapa koleksi buku, Mas? Koleksi buku sekitar 200 ya. Nah, ini baru. Nama lengkapnya, Mas? Di Sugihan. Warga mana? Gundit. Gundit. Mas, ini manfaat adanya wisata Duhibir apa? Ya, membuka lapangan pekerjaan buat warga Gundit sendiri. Terus lebih dikenal lah sama kalangan-kalangan dari luar. Dulu sebelum kerja di wisata ini, Mas Lutfi sebagai apa pekerjaannya, Mas? Pengangguran, Mas. Pengangguran ya? Iya. Nah, akhirnya sekarang sebagai? Jadi supir speedboat. Speedboat. Sejak kapan, Mas? 3 tahunan. Dampak ekonominya apa bagi Mas Lutfi dan warga sekitar yang lain dengan adanya wisata ini? Selain dapat pekerjaan mungkin? Bisa mengenalkan potensi ikan kerapu? Ya, bisa mengenalkan potensi ikan kerapu, terus seperti lowongan pekerjaan, apa itu kan lebih banyak lah dari sebelumnya itu, sebelum ada wisata itu. Masnya juga apa sempat jadi nelayan waktu itu? Apa juga budidaya ikan kerapu? Di budidaya ikan kerapu. Sampai sekarang? Iya. Masih. Berarti keunggulan di sini ikan kerapu gitu ya? Iya. Biasanya dijual kemana kalau ikan kerapu? Tergantung pemesan, biasanya ke restoran, ke Bali gitu. Nanti harapannya apa untuk pengembangan wisata kerapu ini? Ya, harapannya lebih diperbagus lagi lah. Wisatanya biar tambah dikenal banyak orang itu. Selama ini perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk pengembangannya yang dirasakan apa? Apakah ada pelatihan gitu mungkin? Ya, ada. Ada. Dilatih untuk melayani wisatawan gitu. Iya. Oke.